dari Asiana Logistik. Bawa tangki. Halo, selamat datang di YouTube channel 1766HI guys. Hari ini kita kedatangan kapal Monster Wira Berlian guys di Dermaga 7 ya. Kapal Monster sedang mau memasuki Dermaga 7 nih. Dia baru tiba dari Sumatera ya. Dan di kiri kita ada kapal Porting 5 nih yang sudah bertolak dari Dermaga 1 menuju Sumatera juga ya. Buat teman-teman jangan lupa bantu share dan like ya. Nanti kita akan lihat proses bongkar muat kapal Monster Wira Berlian. Ini udah ada muatan-muatan monster nih guys, truk-truk alat berat ya. Dan ada truk men, truk Eropa yang akan naik ke kapal nanti guys. Pokoknya jangan kemana-mana, kita akan pantau terus kendaraan-kendaraan berat ini sampai naik kapal. Oke, okay, check it out. Okay, kapal sebentar lagi akan merapat guys, sebentar lagi akan ikat-ikat ya. Tapi ini informasinya dari Sumatera, muatannya nggak begitu ramai guys, sepi ya. Jadi muatannya nggak full. Tapi dari Merak nih kayaknya full nih guys, sudah mulai rame soalnya yang mobil-mobil tinggi. Ini yang bawa kapten nakoda kita guys, Kapten Wira Berlian. Oke guys, sekarang kita sudah di depan kapal Monster Wira Berlian guys, yang sebentar lagi akan melakukan bongkar muatan ya. Ini sudah dibuka-buka pintunya. Alunnya kayaknya lumayan nih guys, agak kenceng nih untuk Dermaga 7 biasa. Dan di kiri kita ada kapal Delu KMP Mustika Kencana. Bentar lagi akan bertolak ya, dia sedang mundur-mundur guys. Dan muatan dari Sumatera sepi ya guys, nggak rame. Tadi saya dikasih tahu sama petugasnya, muatan dari Sumatera nggak begitu rame, kosong. Tapi mudah-mudahan dari Merak rame ya guys. Ini ada kapten kita guys, dipantau langsung nih. Kapten Wira Berlian turun dari anjungan. Sudah mulai terbuka dengan sempurna guys. Kapal siap dibongkar ya. Sepi ya bang ya, sepi. Merak rame nih kayak ini. Santi, kemana Santi? Pramugarinya Santi guys, masih di Wira Berlian ternyata dia. Muatannya masih yang standar-standar guys, belum ada yang monster ya. Bisnya juga mudah-mudahan nanti ada yang turun ya. Kalau yang mau naik belum ada bis guys saat ini. Ini ada mobil Jepara. Buat teman-teman jangan lupa bantu like-like gitu ya. Dan share-share video ini guys. Ya, terus YouTube saya makin terus berkembang ya guys. Gasruk pribadinya. Untuk alunnya juga masih nggak terlalu kenceng ya. Stabil guys.
muatan yang mau naik banyak banget nih guys, alat-alat berat ya. Dan numpuk guys alat berat. Karena kapal yang tinggi yang jalan cuma Wira Berlian. SMS-an kitanya anchor. Wow, tronton nih. Ini kendaraan pribadinya juga udah mulai turun guys dari kapal. Ada muatan tinggi nih guys. Busa oranye. Ada Hino Ranger juga nih dari Padang guys. Truk menolak pensiun. Waduh. Berikan. Kasar turunnya ya. Muatannya cuma 50% nih, sedikit doang. Mobil dari Jambi tuh ya, platnya BH. Rombongan mobil-mobil Jambi nih. Habis guys, muatannya habis guys. Langsung dimuat guys. Bersih ya. Langsung dimuat aja nih sama mana Mang Dede? Tinggi dah. Muatannya tinggi katanya, guys. Sama Super Grid. Jadi solusi muatan tinggi ini kapal Wira Berlian guys. Ada Alphate. DWS Alphate. Tinggi juga dia muatannya guys. Kapal ini tingginya 4,8, lebar 3,5. Disusul sama alat berat SCMG guys. Sekaligus bawanya 2 langsung ya. Thank you.
tinggi banget ini. Lagu guys, sebenarnya di lagu guys. Aman mang? Aman. Aman guys. Kalau bukan di laberian mungkin pada nyangkut ya. BB si Volga. Lagi diatur ya dalamnya guys, parkirannya guys, biar nggak berantakan, rapi. Ini ada trailer di sini guys, trailer men ya, truk men. Kita pantau naik kapal. Dan di kiri kita ada kapal Safira Nusantara guys, dia baru mau masuk ke dermaga 5 pelabuhan Merak. Masih banyak tuh mobil kendaraannya guys, yang tinggi-tinggi ya. Masih belum maju nih kendaraan yang di depan. Safira, satu-satunya kapal yang memiliki tail OLED guys. Masih belum maju juga guys, tapaknya. Pelan-pelan ya dia, takut nyangkut matanya. Oke, aman guys. Ini muatannya kayaknya elektronik nih guys, tinggi-tinggi kayak gini. Kalau nggak elektronik, Pampers ya.
Awas Sani guys. Sani ini lumayan tinggi nih guys. Trailer ada dua trailer. Ada truk men guys, truk Eropa. Beb, mana beb? Oh, lagi ngirim air. Ini dia guys, mobil monster kita dari Asiana Logistik. Bawa tangki. Naik ini guys, tapi nggak terlalu tinggi sih untuk ini ya. Oh, kita ke dalam kapal guys, kita pantau truk mainnya guys. Kapal udah 50% penuh. Sebelah kanannya masih kosong. Tarik truk main kita guys. Aman, muatannya aman, jauh. Wow, mantap guys. Aman ya. Ini kanannya kosong guys. Ini udah mau habis tapi ada Hino Ranger dari Jambi guys, truk yang menolak untuk pensiun. Aja guys, karena kapalnya udah mau habis muatannya, siap diberangkatkan menuju Sumatera guys. Terakhir nih muatannya nih, langsung habis ya. Makasih ya buat teman-teman yang udah mengikuti terus channel ini, diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang berlimpah, amin. Selamat sudah 766 hari, salam sukses, salam sejahtera buat kita semua. Semoga bumi kita dijauhkan dari bencana. Dadah si Alik. Dadah. Dadah gitu Lik, dadah Lik. Hai Bang. Dadah. Ngapain Bang? Ah, lagi proses scan tiket Bang. Uzer. Iya sih Bang, iya Bang. Iya, iya Bang. Oh, sapa-sapa sama dengan kapten nah, silakan. Kaptennya lagi sibuk. Oh, lagi sibuk. Oke, selamat berlayar ya untuk KMP Wira Berlian. Semoga selamat sampai tujuan.
dan selalu diberikan keselamatan selama berlayar, guys. Amin.